Selamat datang lagi di channel aku. Ini video pertama di tahun 2022. Dan di tahun yang baru ini aku pengen ngajak kalian lihat-lihat tempat tinggal aku yang baru. Aku belum terlalu lama di sini, baru sekitar 1 bulanan. Tapi ada beberapa hal menarik yang pengen aku share ke kalian. Dan siapa tahu kalian juga butuh informasinya. So, semoga video ini bisa membantu. Executive Boarding House Piazza di Mozia. Kalian percaya gak sih kalau ini adalah komplek kos-kosan? Awalnya aku juga sempat kaget kalau ada klaster semacam ini yang isinya tuh full sama kos-kosan semua. Dan area depannya juga udah lengkap sama ruko, isinya ada segala macam mulai dari kafe, tempat makan, laundry, sampai ekspedisi juga ada. Jadi ceritanya, bulan November tahun kemarin aku ada kebutuhan buat cari kos di daerah BSD. Dan ternyata di sini memang banyak klaster yang sengaja dibuat khusus buat jadi boarding house alias kos-kosan. Dan tempatnya itu bagus-bagus. Masing-masing klasternya punya konsep sendiri-sendiri. Tapi setelah melakukan riset dan berbagai macam pertimbangan, akhirnya aku memilih lokasi di Piazza di Mozia. Alasan yang bikin aku suka banget sama klaster ini, yang pertama adalah aksesnya. Pertimbangan akses ini penting banget buat aku yang gak bawa kendaraan. Dan Piazza di Mozia lokasinya bisa dibilang di pusat keramaian, walaupun gak rame-rame banget dan dia masih harus agak ke dalam. Lingkungan sekitarnya juga masih cukup sepi karena masih dalam pembangunan. Tapi setidaknya dia tuh masih dekat ke tempat-tempat penting kayak kantor, mall, tempat kebutuhan lain. Dan kalau dilihat dari rencana pengembangannya, di sini kayaknya kedepannya bakal rame karena pembangunannya juga lagi jalan terus. Yang kedua adalah fasilitas penunjangnya. Yang jadi nilai plus lagi, di sini keamanannya tuh bagus. Ada satpam-satpam yang standby di pos dan ada juga yang keliling area kosan. Jadi kerasa aman. Pokoknya security-nya top banget sih di sini. Terus sudah disediain juga area parkiran mobil dan parkiran motor buat penghuni yang bawa kendaraan. Dan seperti yang kalian lihat di awal video, kalau area depan Piazza di Mozia itu ruko-ruko yang isinya macem-macem. Bisa dibilang hampir lengkap, cuma ada satu yang kerasa masih kurang di sini, yaitu nggak ada minimarket. Dan terakhir, faktor yang paling bikin aku tertarik sama Piazza di Mozia adalah desain bangunannya yang unik. Di sini ada dua tipe rumah, ada yang dengan balkon dan enggak. Kosan aku kebetulan tipe rumah yang gak ada balkonnya. Walaupun tipe bangunannya kelihatan sama semua, tapi masing-masing rumah di sini punya pengelola yang berbeda, jadi interior dalamnya juga beda-beda. Dan di video kali ini aku mau kasih lihat kosan yang aku dapat kamarnya kayak gimana. Ini rumah tempat kosan aku, tipe yang gak ada balkonnya, dan begitu masuk langsung ada tangga dan pintu kamar di kiri kanan. Di lantai minus setengahnya juga dijadiin dapur kecil, udah lumayan lengkap juga peralatannya. Karena kamar aku ada di lantai atas, jadi kita harus naik dulu. Dan sorry banget, ini direcord dalam waktu yang berbeda, jadi yang satu malam, yang satu lagi siang. Masing-masing lantai ada dua kamar, jadi total satu rumah ada 6 kamar. Dan ini dia isi kamarnya, udah lengkap dengan furniture-nya, ada tempat tidur, lemari, meja belajar, kursi, AC, TV, plus kamar mandi dalam. By the way, ini tuh kamar sebelah yang masih kosong karena kamar aku udah penuh sama barang. Tapi ini adalah kondisi persis yang aku dapetin ketika aku pertama kali pindah. Di sini aku nggak ada promosi sama sekali, tapi happy banget bisa nemuin kamar kosan yang udah ready kayak gini. Buat fasilitas di dalam kamarnya, menurut aku juga udah cukup banget dengan segala kelengkapannya. Showernya juga udah dilengkapin sama air panas. Sebenarnya kamar ini tuh gak harus diapa-apain, juga udah cukup estetik. Tapi aku pengen ngerombak dikit dan mungkin di next video aku bakal bikin makeover kamar kosan. Oh iya, yang aku suka lagi dari kamar kosan ini adalah desain furniture-nya yang minimalis dan compact. Contohnya di bawah tempat tidur udah ada storage,
desain lemarinya juga yang ada open wardrobe, jadi kesannya itu lebih modern dan kekinian. Selain kamarnya yang estetik, menurut aku kamar mandinya juga udah terdesain dengan baik. Desainnya itu pas, gak macem-macem, jadi vibesnya kayak kamar mandi hotel. Dan ini tuh mendukung banget sama kegiatan favorit aku, yaitu mandi sore. Kalau udah habis capek seharian kerja, pulang-pulang ke kosan, bisa langsung mandi deh pakai air anget. Gak lupa pakai sabun yang wangi banget ini, shower scrub dari Scarlett Whitening varian Jolie. Ini tuh wanginya manis banget, seruangan kamar mandi langsung harum. Dan selain wangi, Scarlett juga terkenal buat nyerahin kulit. Kalau kalian baru tahu atau belum familiar sama varian Jolie ini, aku mau kasih tahu kalau Scarlett Whitening itu baru ngeluarin varian shower scrub terbaru namanya Jolie. Ini tuh wanginya sama persis dengan body lotion yang udah mereka keluarin beberapa waktu yang lalu. Namanya Jolie juga, dan kebetulan aku seneng sama body lotionnya. Wanginya itu vanilla yang sweet banget. Jadi aku seneng banget akhirnya mereka ngeluarin shower scrub yang wanginya sama. Dan yang namanya Scarlett pasti rasanya nggak lengkap kalau kita nggak pakai satu set perawatannya. Jadi jangan lupa buat pakai body scrubnya dulu sebelum dilanjutin ke shower scrubnya. Kalian bisa pilih varian romansa biar wanginya itu agak nyambung, karena romansa ini agak flowery dan wanginya itu masih sweet. So, itu dia video kostor aku kali ini, dan ini adalah suasana malam hari bersama dengan kucing-kucing Piazza di Muzia. By the way, suasana malam hari di sini tuh enak, nggak serem karena ada banyak lampu taman yang bikin suasananya lebih hangat dan tetap cantik walaupun lagi hujan. Aku pengen tahu dong komentar kalian soal executive boarding house Piazza di Muzia ini, atau mungkin kalian juga mau tanya atau kasih saran, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih banget buat yang udah nonton video ini sampai akhir. I'll see you in the next video, guys. Bye bye. Flowers in the rooms and racks with the shoes and cushions on.